Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Jana Wirutama. Kali ini saya mempunyai masalah dengan chainsaw saya yang sangat susah hidup. Berkali-kali saya start sampai lengan terasa pegal. Sempat bisa hidup, tapi cuma sebentar dan rantai nggak ada tenaga, kemudian mati lagi. Saya coba atur kembali pengaturan langsam, minyak dan angin, tetap tidak bisa. Akhirnya saya cek businya dan ternyata masalah ada pada businya yang kebanjiran. Padahal saya baru beberapa kali pakai, tetapi businya sudah lemah. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena saya masih menggunakan campuran bensin dan oli 20:1 yang membuat busi bekerja ekstra dalam menghasilkan pembakaran. Karena itu, selepas ini saya akan mulai menggunakan campuran 25:1. Yang kedua, busi basah karena setelan minyak dan anginnya kurang seimbang atau minyak terlalu banyak. Ini sudah saya ganti businya dengan busi cadangan yang didapatkan pada saat pembelian. Sekarang kita coba hidupkan kembali. Kali teman-teman ada yang punya masalah sama seperti saya, coba dicek businya terlebih dahulu. Sekian video saya kali ini. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dikoreksi dan sharing di kolom komentar, karena saya juga pemula dalam dunia chainsaw. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Terima kasih dan sampai jumpa.